Jerih payah Lin Mutmainah bersama 6 temannya akhirnya terbayarkan dengan peluncuran buku yang berjudul 7 Carik Perca yang diselenggarakan di salah satu kafe di Bandar Lampung, Rabu 6 September 2017. Dalam peluncuran buku ini, masing-masing penulis membacakan puisi mereka. Mereka juga menceritakan tentang awal dibentuknya buku yang berisi himpunan puisi mini haiku yang digarap hampir 1 tahun. Awalnya masing-masing dari kami memulai dengan menulis puisi. Kemudian setelah berdiskusi lagi bahwa ruang WhatsApp itu bagaimana kalau kita belajar haiku. Nah, dari situlah saya dan teman-teman benar-benar belajar dari awal, dari dasar tentang apa itu haiku. Dalam sambutannya, Lin Mutmainah menjelaskan makna dari judul buku barunya. 7 Carik Perca kami ambil karena yang pertama adalah 7 anggota kami yang pada saat ini berkesempatan untuk terlibat dalam proyek ini. Sebenarnya anggota kita masih ada, tapi 7 orang inilah yang pada saat ini berkesempatan untuk terlibat dalam proyek yang pertama, yaitu puisi-puisi mini yang kami kumpulkan. Ahmad Fauzan, salah satu tamu undangan, mengatakan bukunya sangat bagus untuk menyadari diri sendiri. Bukunya sangat bagus untuk menyadari diri sendiri bagaimana menjalani kehidupan. Tidak ada pretensi antara pria dan wanita, meskipun penulisnya adalah semuanya 7 perempuan hebat. Jadi untuk itu kamu yang belum baca, segera baca buku. Tuti Nor Komariah, Teknokrat TV, melaporkan.